Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Meongket Lampung. Di sini saya ingin memberitahukan, di video sebelumnya kami menjelaskan bahwa 2 ekor anak kucing telah pergi sampai malam tidak kembali. Silakan dicek untuk teman-teman video sebelumnya. Nah, alhamdulillah keesokan harinya 2 ekor kucing hitam ini telah kembali. Dan yang sangat mengejutkan, 2 ekor kucing hitam ini tiba-tiba saja ikut serta tidur dengan adik angkatnya Putih Urin yang kita rescue pada saat itu. Entah kenapa 2 kucing hitam ini begitu rindu dan sayang sekali terhadap adik angkatnya. Mungkin setelah kepergian dia 2 hari tersebut, dia merasakan kesepian dan kehilangan dengan saudara-saudaranya. Lihatlah teman-teman, betapa dia tidak ingin jauh dari adik angkatnya tersebut. Dan dia hanya diam, padahal tempat tidur adiknya ini sangat sempit sekali teman-teman. Tetapi dia merasa nyaman dengan adik angkatnya tersebut, dan adik angkatnya pun menunjukkan betapa sayangnya juga dengan kakak angkatnya. 2 ekor kucing ini terus terang dia sekandung teman-teman. Kita adopsi dari pinggir jalan, masih kecil, alhamdulillah sekarang sudah tumbuh dewasa, sudah sehat, dan dia mengerti siapa pemiliknya dan siapa yang menyayanginya. Lihatlah teman-teman, dia seakan-akan tidak ingin pergi lagi dan tidak seakan-akan tidak ingin jauh dari adiknya. Semoga kucing-kucing ini tidak pergi lagi teman-teman, dan dia selalu sayang dengan saudara-saudara angkatnya. Oke, demikianlah yang saya jelaskan, saya infokan terhadap kucing yang kemarin pergi, sampai kakak angkatnya pun bersedih menunggu 2 ekor kucing hitam ini kembali. Dan alhamdulillah dia pulang dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Oke teman-teman, demikian dulu. Tetap dukung channel ini, jangan lupa like and subscribe.